Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, rezekinya lancar, dan mudah-mudahan semuanya berkah. Amin. Pada kesempatan malam hari ini, sebenarnya saya nggak servis, tapi saya dapat pemberitahuan dari update-nya UMT, langsung saya install nih ya. Apa yang baru di UMT, monggo disimak baik-baik. Ini langsung saya buka dari GSM forumnya. Martview ini ya. Ini forumnya Martview-nya. Ini update dari UMT Toolbook yang versi Qualcomm nih. Ini support Oppo Reno 4, Reno 4 Pro, Reno 5 4G dan Reno 6. Realme-nya Realme 6 Pro. 6 Pro ada 2 ini, Realme 7 Pro, 8 Pro. Ini ada ini juga. Dan di sini untuk Xiaomi juga bisa fix wifi dan jaringan Mi 8 Pro. Ini Redmi 9, Redmi K20 Pro, Redmi Note 9 Pro. Yang ini sih nggak tahu ini bisa flashing atau enggak. Saya nanti pengen nyoba sih kalau seandainya ada kasus. Ini supportnya ya bisa read atau read firmware, backup QCN atau restore IMEI untuk repair DIAC atau flash mode, backup reset restore security FS, reset FRV atau faktor reset, format user data, dan banyak banget ini. Di sini bisa Oppo UFP firmware bisa diekstrak ya, seri UFP ya untuk firmware-nya Oppo. Di sini bisa flashing Xiaomi fast boot mode via server juga out-nya, atau bootloader atau unlock dan lain-lain. Di sini juga support Samsung MDM unlock via IDL mode. Bisa Xiaomi maksudnya Micro anti relock ya, maksudnya anti nglock lagi. Sini juga support. Saya nunggu di sini Vivo reset lock protect device. Nah, nanti kalau ada kasus nanti saya coba buatkan tutorialnya ya. Ini langsung saya install aja. Ini sudah saya download tadi. Nanti kalau seandainya ada yang butuh saya sertakan di deskripsi. Iya, versinya versi 7.4. Langsung kita install aja. Jangan lupa dongle-nya di konekkan ke USB. Ya. Kita next aja di sini. Ini karena versi awalnya 7.3 punya saya. Ini saya update versi terbaru 7.4. Biar support untuk HP terbaru. Iya, masih loading. Itu jalan. Iya, masih loading. Jalan. Iya, jalan. Iya. Kita oke aja di sini. Di sini ada uninstall, kita close aja. Karena saya sudah install sebelumnya, di next aja di sini. Oh, coba lihat di sini. Nah, ini untuk seri terbaru ya. Nih, keterangannya di sini tuh. Nah, tuh. Kita next aja. Lanjut finish. Langsung kita buka untuk seri terbaru. Kita tunggu biar buka dulu untuk seri terbaru. Nah, ini versi 7.4 versi terbaru nih. Di sini kita lihat, cek di sini read dan tool, dan kita cek di sini untuk tadi keterangan dari Oppo atau Realme, biasanya di Oppo ya, satu folder ya. Dan kita lihat cek ternyata bisa. Oh iya benar. Reno 4 tuh. Dia support Reno 4, Reno 5, Reno 6. Coba kita lihat di sini supportnya untuk Realme dan Oppo. Nih. Realme juga 6 Pro juga ada. Cuma di sini kita lihatnya di sini ada Realme enggak? Oh, ada sini Realme. Nah, ternyata foldernya beda. Ini Realme. Nah, support. Oh, folder dia ada tambahan baru di folder untuk Realme, ada 6 Pro. 6 Pro ada 2, 7 Pro dan 8 Pro. Untuk Xiaomi juga tadi ada tambahan tadi.
Nih, dia support Note 9 Pro. Saya penasaran ini bisa flashing atau enggak, karena untuk Note 9 Pro itu wajib out sih. Tapi di situ nanti kita coba. Kalau tadi keterangannya sih hanya di sini hanya fix wifi dan network. Oh, saya juga ada kasus nih, Note 9 Pro. Nanti saya coba aja ya, sudah saya ganti beberapa. Ini yang enggak down juga, nanti saya coba, mudah-mudahan bisa fix. Nanti kalau ada kasus kita buatkan tutorialnya pelan-pelan, kita coba untuk update terbaru. Ada kalau ada yang kurang paham komen aja, kalau saya nggak sibuk insya Allah akan saya balas satu persatu, karena ini sudah malam juga, saya mau istirahat karena malam saya juga nggak pernah kerja atau sekarang sudah istirahat. Mungkin hanya itu updatean atau informasi dari saya, yaitu updatean dari UMT Dongle Pro versi yang Qualcomm versi 7.4. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.